Kita masih mau makan pindang kaki sapi dan udang bakar kampung nih dari Soul Food Indonesia. Kita kepoin prosesnya dulu ya. Pertama-tama kita panasin dulu nih guys kuah pindangnya. Sambil nunggu panas, kita tumis kikil sapinya sebentar ya guys, jangan sampai hancur. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam kuahnya. Terus ditambah kacang panjang, cabai rawit hijau dan merah. Ditambah bawang, daun jeruk, nanas, tomat dan kemangi biar makin seger. Sambil diaduk-aduk ya sampai matang. Setelah matang, kita guyurkan pindang ke dalam mangkok kayak gini. Wih, wih. Kebayangkan gimana segernya? Ada udang bakar kampung juga loh guys. Pertama, kita goreng dulu udangnya sampai setengah matang. Lanjut, kita bikin bumbu bakarnya ya. Pertama, tumis bumbu pedas, ditambah kecap, dan kita landingkan udangnya ke bumbu bakarnya kayak gini. Sambil diaduk-aduk biar bumbunya meresap dengan sempurna. Setelah itu udang dibakar di atas bakaran kayak gini. Jangan lupa dibolak-balik biar udang matang dengan sempurna. Setelah matang, udang disusun di atas piring deh. Mau makan enak-enak lagi nih. Yes, dan kita masih mau makanan khas Nusantara dari Soul Food. Ini yang pertama kita mau ngicip apa nih Anwar? Ini ada udang bakar. Langsung lah. Yuk. Tebak. Bumbu bakarannya langsung menghantui rongga mulut aku nih guys. Sekali makan, hap, langsung ambiar. Udangnya, dagingnya juga ini manis, berarti menandakan udangnya itu benar-benar fresh banget diolahnya. Bumbunya juga dia nggak sia-sia diolah, digoreng dulu terus dipanggang, dia benar-benar meningeret ke dalam. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udang bakarnya manis, gurih dan masih fresh banget. Sekali gigit ada tekstur krenyes-krenyesnya. Ini kita sanguan, kita cocol heula kayak gini nih. Taruh nih ya, lihat tuh. Sambelnya walaupun dia merah. Sambelnya pedes manis. Banget. Enak banget. Kita uak-uak heula. Kita colekin udang. Langsung berenang ke lambung. Ini nikmat banget. Parah, perpaduan antara si udang bakarnya sama si sambalnya itu bikin bener-bener sedap banget. Si udangnya udah... Bumbunya tuh ngeresep banget, jadi sebenarnya makan udangnya doang aja tuh udah enak banget. Nah, kita makan lagi. Udang bakar.